Usai sidang peninjauan kembali digelar, Saka Tatal kebanjiran hadiah dan dukungan dari masyarakat. Bahkan ini sejumlah hadiah dikirimkan dari WNI yang menetap di luar negeri, diantaranya dari Singapura dan juga Taiwan. Usai menjalani sidang peninjauan kembali atas kasus kematian Vina yang membuatnya mendekam di balik jeruji selama 8 tahun, Saka Tatal kini mendapatkan banjir dukungan dari masyarakat. Sejumlah warga bahkan rela menemui Saka secara langsung di Cirebon, Jawa Barat, maupun mengirimkan hadiah seperti uang tunai, makanan, pakaian, dan perlengkapan sehari-hari. Warga yang datang maupun mengirimkan hadiah tak hanya berasal dari warga yang berdomisili di Jawa Barat dan sekitarnya, namun juga WNI yang menetap di luar negeri, seperti Singapura dan Taiwan. Tekanan psikologis yang luar biasa seperti pukulan, bagaimana beliau dikencingin, disetrum, itulah yang membuat saya terpanggil datang ke sini, ingin memberikan support dan semangat. Pasca digelarnya rangkaian sidang peninjauan kembali Saka Tatal, kini keputusan ada di ranah Mahkamah Agung untuk mengabulkan atau tidak gugatan hukum yang diajukan Saka. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan.